Halo Sobat Sport, kembali lagi bersama Alfaid Sport TV di berita seputar olahraga. Berikut hasil pertandingan pertama kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa Kamis 25 Maret 2021 serta daftar klasemen dan daftar top skor. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil pertandingan pertama kualifikasi Piala Dunia zona Eropa Kamis 25 Maret 2021, Turki menang 4-2 versus Belanda. Portugal menang 1-0 versus Azerbaijan. Serbia menang 3-2 versus Irlandia. Hasil pertandingan lainnya, Finlandia bermain imbang 2 sama versus Bosnia. Prancis bermain imbang 1 sama versus Ukraina. Estonia kalah 2-6 versus Ceko. Pertandingan lainnya, Belgia menang 3-1 versus Wales. Latvia kalah 1-2 versus Montenegro. Gibraltar kalah 0-3 versus Norwegia. Hasil lainnya, Siprus bermain imbang 0-0 versus Slovakia. Malta kalah 1-3 versus Rusia. Dan Slovenia menang 1-0 versus Kroasia. Berikut klasemen sementara kualifikasi Piala Dunia zona Eropa. Top skor sementara kualifikasi Piala Dunia zona Eropa, Burak Yilmaz dan Thomas Soucek memimpin dengan koleksi 3 gol. Itulah hasil kualifikasi Piala Dunia terbaru tahun 2021. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.